KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua yang sedang menyaksikan di rumah tu? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka dan terhindari daripada penyakit COVID-19 atau penyakit yang tidak diingini. Sekarang ini seperti yang kita tahu, kes kita semakin hari nampak perubahan sama ada meningkat atau menurun, tapi kita ni sebagai rakyat Malaysia inilah yang perlu memainkan tanggungjawab yang paling penting demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Yang paling penting, kalau tiada urusan yang penting, janganlah keluar rumah, duduk di rumah anda. Dan kalau anda sentiasa berada di tempat awam, sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey? Alright, untuk hari ini kita akan belajar satu lagi subjek yang sangat menarik, iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif ataupun KMK. Jadi kalau nak tahu apa sebenarnya yang terkandung dalam subjek ini, kita nak tahu dululah siapa guru yang akan bersambung dengan kita untuk hari ini. Mari kita saksikan dulu profil guru kita. Mempunyai pengalaman selama 18 tahun mengajar subjek ini, jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Hizam dari SMK Sanglang Perlis. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey Cikgu, ini merupakan pertama kali kita bersua di studio Road to Success dia. Kali kedua. Kali kedua, yeah, cikgu. Yeah. Oh, sebelum ni 2020. Yeah, saya. Okey, nampak tak berapa banyak cikgu kita jumpa sehari ni. Yeah, jadi untuk hari ini kita bersama untuk kali kedua ya, cikgu, yeah, Hizam. Dan untuk hari ini, sebelum cikgu teruskan lagi dengan apa yang kita nak belajar, Wani nak cakap selamat datang ke studio kita. Asyik. Dan mungkinlah mereka di luar pun nak tahu apa yang ingin cikgu fokuskan untuk hari ini, KMK hari ini. Okey, terima kasih Wani. Terima kasih juga Didik TV KPM. Alhamdulillah diberi peluang sekali lagi memperkenalkan KMK. Hari ini kita belajar benda baru sebenarnya. Okay. Setelah dibuat penambahbaikan dan pengubahan kurikulum, jadi hari ini kita belajar kritikan sastra. Hebat hari ini. Kritikan sastra. Okey cikgu, berkata pasal KMK, baru saya ingat. Dulu cikgu pakai spek, betul? Betul. Okey, patutlah saya tak dapat cam cikgu hari ini. Tak apa. Okey, tak apa. Yang penting cikgu Hizam merupakan seorang guru yang hebat sangat sastranya. Wani pun kenal cikgu Hizam. Jadi cikgu, hari ini cikgu dah kata apa yang ingin kita pelajari, tapi kita nak dengarkan dululah pandangan calon mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Meminati subjek ini kerana ia mudah untuk difahami. Ia juga lebih kurang sama dengan subjek Bahasa Melayu. Saya memilih subjek ini kerana ia mudah untuk saya skor kecemerlangan di dalam peperiksaan saya nanti. Saya suka dengan subjek ini kerana saya dapat mendalami keindahan bahasa secara lebih mendalam dan menjadikan saya berminat untuk memahami setiap ayat-ayat tersirat yang terdapat dalam subjek ini. Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah dengarkan pandangan calon mengenai subjek KMK ni cikgu. Yeah. Tapi disebabkan keadaan pandemik kita ni dalam suasana PDPR ni cikgu, untuk subjek sastra sendiri bagi cikgu susah tak sebenarnya untuk anak murid tu adapt dengan situasi sekarang? Yang susah ialah untuk mendalami konsep sebenarnya, kerana untuk memahami karya kita dah bekalkan, kementerian dah bekalkan, sekolah dah bekalkan buku teks. Jadi pelajar cuma perlu ulang kaji dengan membaca, memahami teks. Jadi konsep mungkin ada masalah sikit dekat situ. Mereka perlu mendalami konsep tu untuk memahami karya. Yang tu mungkin ada masalah sikit. Tu kita nak cerita hari ni. Okey, tu dia. Cikgu nak sama-sama bantu anak murid di luar sana macam mana nak kuasai sastra walaupun dalam keadaan pandemik sebegini. Betul-betul. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Khairi dan cikgu kita hari ini, Cikgu Hizam bin Abdullah, selaku guru kesusasteraan Melayu Komunikatif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang Perlis. Baik cikgu, hari ini bukan kita berdua je yang akan berada di studio untuk sepanjang satu jam ini, kerana kita akan sama-sama menjemput anak murid dari dua sekolah yang berbeza, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang Perlis sendiri dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Arau Perlis. Jom tanpa melengahkan masa, mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Salam, sihat. Salam, sihat. Okey, sihat alhamdulillah. Ni semua dari SMK Sanglang ni ada anak murid cikgu ke? Ya, ada 5 orang. 5 orang? Tapi sebenarnya 6-6 ni anak murid saya. Oh, semua? Okey, baik. Tapi kita nak tahu dululah nama mereka. Beritahu kami nama anda dan juga umur anda. Kita mulakan dari Hazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazim Azri bin Karu Anwar dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Arau Perlis. Umur saya 17 tahun. Okey, Hazim. Seterusnya kita ada Iman. Nama saya Nur Iman Najihah binti Ahmad Tamizi daripada SMK Sanglang Perlis. Umur saya 17 tahun. Okey, seterusnya kita ada Madihah. Assalamualaikum, nama saya Nur Madihah Safia binti Cik Adi. Saya dari sekolah SMK Sanglang Perlis berumur 17 tahun. Alright, seterusnya ada Adam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam Firda bin Syahrizal dari SMK Sanglang Perlis berumur 17 tahun. Okey, dan kita ada Faizal. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faizal bin Asri, berasal daripada Pondok SMK Sanglang Perlis dan berumur 17 tahun. Okey, baik, dan akhir sekali kita ada Amanina. Assalamualaikum, nama saya Amanina Akila binti Kariana. Saya dari SMK Sanglang Perlis dan berumur 17 tahun. Alright, itu kita dah kenal ke semua 6 anak murid cikgu hari ini untuk sama-sama belajar sastra dengan kita. Sebelum tu Kak Wani nak tanya, anda semua sudah bersedia ke belum ni? Kalau dah sedia, tunjuk tangzak depan kamera dan senyum panjang-panjang. Ha, tunjuk depan kamera macam ni. Kalau anda sudah bersedia untuk pelajaran kita hari ini. Okey, semua buat macam ni, tangzak. Okey, tak apa cikgu, kita faham kelas petang-petang ni kadang-kadang dia macam tapi tak mengapa, kelas hari ni Wani akan syorkan kepada anda semua. Semestinya menarik sebab sastra ni sendiri Wani amat gemari subjek ini, dan semestinya kita dah tak sabar nak belajar dengan cikgu Hizam. Jadi cikgu, kalau cikgu dah sedia, mari kita teruskan dengan sesi pelajaran kita. Terima kasih Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih pelajar-pelajar yang bersama dengan saya dan juga pelajar-pelajar serta rakan-rakan guru di seluruh Malaysia. Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk baru sebenarnya, iaitu kritikan sastra di bawah elemen sastra mata pelajaran kesusasteraan Melayu Komunikatif. Sebelum itu, saya minta pelajar-pelajar yang berada di dalam TV juga rakan-rakan guru boleh scan QR code untuk bahan yang telah saya sediakan. Okey? Okey. Okey. Okey, pelajar-pelajar sekalian dan penonton sekalian, 1.3 dalam DSKP ataupun kurikulum kesusasteraan Melayu Komunikatif, kita akan membuat kritikan sastra ni. Jadi kritikan sastra sebenarnya istilah sekarang ni yang terkenal ialah membawang lah kan. Okey, tapi ni membawang yang berilmu lah, bukan sebarangan. Jadi pelajar-pelajar sekalian, yang pertama kita akan menjelaskan maksud kritikan sastra. Saya kena faham. Jadi dalam meningkatkan ilmu ni kita telah memperkenalkan. Jadi kemudian yang kedua, dia akan memberikan kritikan dari aspek pandangan, sanjungan dan saranan terhadap karya yang dibaca. Jadi pelajar dulu dia belajar, dia baca, dia faham. Sekarang ni dia baca, dia faham, dia kena kritik pula, beri pandangan tentang karya itu. Jadi pandangan yang bebas tapi masih terkawal, bukan pandangan yang sembrono. Tak boleh. Ada kawalan-kawalan yang diberikan. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan kritikan sastra? Okey. Sebenarnya kritikan sastra ni mungkin ramai guru-guru sebenarnya agak gusar sebab dia sesuatu yang hebat. Namun begitu, ini adalah kritikan yang bersifat akademik peringkat SPM. Okey, tapi kita pegang sikitlah daripada antara tokoh yang hebat ni. Okey, Osman Putih pernah menerangkan apa itu kritikan sastra. Okey, pentafsiran, pembaca, pengkritik terhadap karya, menghuraikan pengalaman pembaca sesudah menghayati dan memahami karya. Pengalaman dan pengetahuan pengkritik yang berusaha secara objektif menguraikan, mentafsir serta menjelaskan nilai karya. Kemudian
Pengkritik yang baik beri bawah dalam usaha meletakkan nilai suatu karya itu seharusnya mengetahui poetika mengarang, keindahan mengarang. Mm-hmm. Kemudian, memerlukan dan saling melengkapi dalam upaya meningkatkan serta memartabatkan sasaran bangsa. Jadi, karya itu sebenarnya bila kita baca, kita beri pendapat dan pandangan sikit, tertambah baik. Yeah. Ha, supaya pengarang tu bila dia tahu, oh karya dia hebat, kenapa? Okay, belajar-belajar, jadi kamu kena kritik sebenarnya. Boleh kritik. Walaupun sastrawan negara. Ya, ni hebat ni. Okey. Ya. Yeah. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, secara jelasnya ialah cabang pengajian yang berhubungan dengan hal-hal mendefinisi, mengelas, menghurai dan menilai karya sastra. Okey, jadi tahap pemikiran pelajar-pelajar, kebat, hot, kemahiran berfikir aras tinggi, mm-hmm, sangat diperlukan. Jadi pelajar yang di depan kita ni orang ni sepatutnya kena betul-betul yakinlah. Ya, yeah, okay? Betul. Seterusnya, kalau kita tengok, kritikan sastra ialah mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur. Mm-hmm. Okay? Kemudian menilai karya sastra secara jujur dan berlakuan dengan alasan yang munasabah. Ada dia punya alasan-alasan dia kenapa. Okay? Kemudian asas kritikan tanpa menggunakan teori. Ha, di sini tidak guna teori, Wani. Mm-hmm. Sebab kalau dalam bidang karya sastra, ramai yang di luar sana mungkin hebat-hebat, kita tak gunakan teori strukturalisme, teori kritikan Islam, teori dan sebagainya. Maksudnya ada banyak teori barat dan sebagainya. Cuma kita di peringkat ni memberi pandangan, memberi pandangan, sanjungan dan saranan sahaja kepada karya yang kita baca. Yeah. Fokus tiga ni sahaja. Mm-hmm. Kita tak akan pakai teori-teori hebat tu. Okey? Okey, yang seterusnya. Ini adalah kritikan yang asas yang diberikan, itu pandangan, sanjungan dan saranan. Okay. Apa itu pandangan? Okay. Jadi pandangan ialah kita mencuba memberi pendapat tentang dan yang membina tentang karya yang kita baca. Kita akan memberi pandangan kita kepada karya itu. Okay? Kemudian meneliti karya secara analitikal dan kritis, mengemukakan teguran yang dapat membina dan membantu meningkatkan mutu karya. Okey, memberikan pendapat, anggapan, tanggapan tentang karya. Itu sahaja. Jadi kita bila kita baca tu kita akan bincanglah. Yang ni perlukan satu penambahbaikan dalam di institusi persekolahan atau di pendidikan. Jadi pelajar ni memang disediakan untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis. Yeah. Okey. Apa itu kritikan sanjungan? Okey, kalau sanjungan ialah memberikan penghormatan. Kalau kita nampak karya ni hebat, kita kata karya ni hebat. Dari segi aspek apa nanti kita bincang. Okay. Kemudian kita puji karya yang kita baca tu. Sajak, syair yang kita baca tu ada hebat tentang unsur alam dan sebagainya, kita akan puji. Kita akan memberi sanjungan kepada karya itu. Okay. Dan yang ketiga ialah saranan. Saranan ialah memberikan cadangan atau unjuran tentang sesuatu yang disarankan dalam karya itu. Apa yang kita boleh bagi. Okay. Kemudian kita menganjurkan sesuatu untuk membaiki kekurangan kalau ada. Karya-karya di Malaysia ni, kalau karya-karya sastra Melayu ni kalau kita lihat, dia banyak menampilkan kisah masyarakat. Jadi macam mana kita nak tambah baik? Ya. Kita kata jangan buang sampah contoh dalam sekitar. Tapi orang tetap buang sampah. Jadi kita kena mungkin kena pelajar-pelajar mungkin boleh nampak. Macam mana kita nak masukkan idea baru? Macam mana kita nak kritik karya itu supaya unsur jangan buang sampah itu ditambah baik? Contohlah kan. Kena ada alternatif lain lah sebenarnya. Ya, tapi pandangan daripada pelajar-pelajar sangat perlu. Ya. Mereka perlu berbincang. Apa saranan yang lebih baik? Apa sanjungan yang lebih baik untuk kita lakukan? Okey. Jadi, dekat mana kita nak kritik? Okey, hari ni kita nak kritik, kalau kita tanya, memang ramai yang tak nampak ni. Kami guru-guru dan pelajar-pelajar sakit yang mungkin macam sesat di dalam hutan yang kelam. Kenapa saya kata macam tu? Nak kritik, nak sastrawan negara, Datuk Arwah ataupun Shanun Ahmad. Tak berani saya. Saya tak berani nak cakap. Yelah. Yang hebat. Tak boleh nak banding. Tapi, kita boleh gunakan apa elemen-elemen yang ada dalam sastra tu, kita bagi pendapat sikit lah. Okey, seperti tema pemikiran, plot, watak perwatakan, latar masyarakat, gaya bahasa, sudut pandangan, nilai. Okey. So, jadi kita bila kita baca teks tu kita akan dapat semua ni dan kita boleh membawanglah. Okey. So, apa pandangan awak tentang sastra? Contoh kita tanya Wani. Okey, boleh. Ha. Nak tanya siapa tu cikgu? Ya, kita mulakan dengan Iman boleh? Iman. Iman. Ha, apa pandangan awak tentang sastra di Malaysia ataupun yang awak baca? Silakan Iman. Pandangan awak je. Seronok tak seronok? Ha, yang awak baca. Pandangan yang jujur. Ya. Seronok. Okey. Kenapa seronok? Sikit Iman. Kenapa seronok? Apa cerita menarik?
Nampaknya seronoknya tu tak dapat digambarkan ya, cikgu. Kadang-kadang dia, mungkin dia tak jelas. Dia baca, dia boleh tergelak. Kadang-kadang tu lah kata seronok tu kan. Dia baca, dia boleh ketawa tengok watak tu. Jadi, dia seronok sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada unsur yang dimasukkan dalam cerita tu memberi satu aspek yang menarik pada kita. Okay? Betul. Okay, jadi kita akan selepas ni, kita akan belajar dan melihat. Jadi, bagaimana kita nak buat sekarang, guru-guru dan pelajar-pelajar, bila awak baca, sebab tu saya tanya tadi, kenapa awak nak buat dengan kritikan tu? Tanya pelajar-pelajar. Okay? Bila awak baca, awak kena memahami, membaca dan memahami peristiwa dalam karya. Ya, peristiwa. Okay? Banyak peristiwa sebenarnya. Ada dalam cerita kami, ada yang peristiwa bagaimana dia dapat kuasa. Dia terpaksa membunuh kawan dia dengan pistol. Menarik awak ni. Dia punya kan, pistol tu pula sebenarnya tak ada peluru. Ha, dalam kisah tu sikit lah, dalam 2-3 saat kan. Jadi dia bawa dan kemudian dirampas pistol tu. Jadi pistol tu ditembak oleh kawan dia, kemudian tak ada peluru, dia gelak. Okey, kemudian dirampas pistol tu, isi peluru, dia tembak kawan dia balik. Jadi... yang ni pelajar kena fikir. Nak buat sesuatu kena ada ilmu. Betul. Inilah kritikan yang cuba disampaikan. Jadi kita faham peristiwa tu, kita lihat apa yang cuba disampaikan. Kemudian kita kritiklah yang sesuai. Buat sesuatu mesti ada ilmu. Okay, dan akhir sekali kita membuat huraian yang sesuai untuk menyokong pandangan atau kritikan kita itu. Jadi tiga langkah sahaja. Kita baca teks, kita pindahkan kepada peristiwa tu untuk mencari kritikan yang sesuai. Dan kita bagi huraian yang sesuai. Dan kita akan dapat markah yang cemerlang. InsyaAllah. Tiga langkah sahaja. Okey. Jadi sepanjang nanti cikgu akan sediakan soalan tak untuk anak murid cikgu? InsyaAllah. Kita akan buat latihan sepanjang ini. Ya. Okey. Itu yang kita nak tunggu. Nak uji mereka tu. Baik. Okey cikgu. Kita boleh teruskan lagi sesi kita. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita nak cuba memahami ataupun menulis. Okey, jadi kita akan minta belajar kita tulis kerja lagi. Okey, so apa daripada peristiwa, katalah dalam satu peristiwa cerita yang terdapat cerpen, iaitu peristiwa Bukit Mas dalam tajuk dia. Okey, Sahat ni bergaduh dengan seorang ketua kampung yang hendak menjual tanah penduduk kampung. Ya. Yeah. Jadi Sahat ni dibenci. So kalau kita tengok Sahat ni tak disukai, betul tak Madia? Betul? Betul. Okey, so dia dengan penghulu Sudin. Jadi, watak Sahat bijak dalam menyelesaikan masalah. Dia tak bergaduh. Dia menyelesaikan dengan politik yang diplomatik dan menyelesaikan secara bijaksana. So, kita mengkritik bahawa, kita memberikan pandangan bahawa dalam menyelesaikan masalah perlu bijaksana. Okey, so kita tulis dia punya kritikan. Kita mengkritik dan kita memberikan pendapat daripada peristiwa. Perlu bijaksana dalam usaha menyelesaikan suatu masalah. Yeah. So kita terangkan daripada peristiwa itu watak Sahat bijak dalam menyelesaikan permasalahan. Okey, boleh eh? Okey, okay, kita cikgu, tengok. Sebelum tu untuk huraian ni apa format yang penting untuk ada dalam jawapan itu? Okey, yang pertama ialah sebenarnya ini perkara baru sebenarnya. Saya pun cuba untuk membantu semua. So kalau saya tengok apa yang perlu dekat huraian ni ialah satu bentuk penerangan yang jelas dapat menerangkan fakta dia. Yeah. Dia tidak boleh sebagai contoh biasa. Jadi dalam kritikan ni, huraian ni mesti menerangkan fakta dia atau kritikan itu sendiri. Dia tak boleh jadi kita salin saja peristiwa, dia tak boleh. Dia tak boleh salin dah. Jadi kita perlu mendapatkan satu bentuk huraian yang jelas tentang apa kritikan kita nak bagi. Maksudnya jawapan huraian tu ada dalam petikan ataupun tidak? Ada dalam petikan, ada. Tapi kita kena jelaskan huraian. Jelaskan tu dia dari kita. Iya. Okay. Apa yang kita sampaikan. Sebab ini berbentuk kritikan, dia bebas sebenarnya mana kan? Okey? Yeah. Boleh eh? Alright. Next. Ya, okay. Dalam kritikan saranan pula, sebenarnya peristiwa yang sama ni. Jadi peristiwa itu kadang-kadang dia ada tiga kritikan kita boleh bagi. Kita boleh bagi pandangan, saranan dan sanjungan. Untuk saranan, kita boleh mencadangkan atau memberi idea bahawa kebijaksanaan penting dalam usaha menyelesaikan masalah. Okay, jadi kita bagi contoh yang sama. Jadi huraian yang samalah. Sama. Sebab peristiwa tu yang sama. Yeah. Saya tak katalah soalan nanti dia tanya tiga-tiga ni. Itu terpulang lah kan. Kita tak tahu. Tapi macam mana kita nak fikirkan, ambil peristiwa ni, kemudian kita kembangkan, kita fikirkan apa dia punya kritikan, dan kemudian kita huraikan secara jelas apa yang hendak disampaikan. Yeah. Okey. Dan okay, yang terakhir, satu lagi ya, sebelum habis. Inilah kritikan sanjungan. Jadi kita menyanjung bahawa menyelesaikan suatu masalah yang berlaku dengan kebijaksanaan. Memberi sanjungan, satu penghormatan bahawa pengarang menunjukkan kalau nak selesaikan masalah, jangan bergaduh. Betul. Kan, betul tak? Kita kalau selalu kita selesai masalah, kita nak bergaduh, kita suka berperang. Tapi kalau kita menggunakan kebijaksanaan, masalah akan selesai. Betul. Jadi kita menyanjung peristiwa yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam karya. Dan sebenarnya KMK atau sastra ni dekat dengan diri kita, dengan masyarakat. Inilah cara kita menjelaskan kritikan sastra.
Okey, baik. Itu dia satu permulaan yang sangat menarik, cikgu. Yeah. Dah baru belajar sikit ni dah faham banyak dah macam mana nak jawab soalan. Mesti betul semua kejap lagi ni. Okey, jadi lepas ni kita nak bagi peluang kepada semua yang berada di rumah dan juga di atas talian untuk berehat seketika, untuk belik-belik balik buku-buku nota, buku catatan semua selepas, sebab lepas ni cikgu Hizam akan sediakan soalan yang susah ke senang, cikgu? Dua-dua. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Waini Kerry. Okey, tapi Waini nak bagi tahu, semua lepasan ataupun calon SPM 2020 telah pun mendapat keputusan mereka untuk STAM. Bukan SPM, maafkan saya. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada mereka semua yang telah pun memperoleh markah yang cemerlang. Kepada mereka yang mungkin dapat markah yang kurang memperasangkan, tidak mengapa, perjalanan anda masih jauh ke hadapan. Dan untuk anda-anda yang sedang menyaksikan RTS sekarang ini, calon-calon SPM 2021, Wani nak pesan supaya jangan pernah berhenti berharap bahawa walaupun pada pandemik ini anda masih ada peluang lagi untuk sama-sama memperoleh markah yang cemerlang dengan mengikuti program kami setiap hari. Jadi okey, untuk sekarang ini cikgu, kita nak teruskan dengan sesi latih tubi, ya? Iya. Okey, jom, tanpa meninggalkan masa, kita nak teruskan dengan sesi kita seterusnya. Dipersilakan cikgu. Iya. Jadi setelah kita berbincang panjang mungkin agak laju, cuma kita sekarang ni kita nak bincang tu, kita nak bawa kepada apa kita nak buat. Okey, pelajar-pelajar saya dah siap dengan kertas dengan pen. Semua dah ada. Semua dah sedia. Okey, alhamdulillah. Okey. So, soalan yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan kita cara yang pertama yang saya bagi tiga cara itu, kita pindahkan daripada teks kepada huraian kita dan kemudian kita bagi contoh yang sesuai. Okey. So, ini adalah contoh satu pantun enam kerat. Ya. Jadi dalam pantun enam kerat yang dicipta oleh orang dulu-dulu, dia tak ada nama pencipta. Sebab orang dulu-dulu dia bersifat kolektif, dia tidak berminat nak kata dia cipta pantun ni. Kita tak tahu siapa cipta, tapi dia menyampaikan sesuatu perkara yang hebat. Iaitu nilai penghuni mesra berjiran, nilai ketua bertimbang rasa, nilai sekampung tolong menolong. Okey, sekarang ni kita nak jelaskan kritikan pandangan, berikan pandangan awak. Okey, sekarang ni siapa nak tolong saya? Apa yang awak faham tentang pantun ni? Apa yang nak cuba disampaikan? Hazim? Hazim cuba. Dia nak cuba sampaikan kebaikan alat amalan membantu. Okey, di mana? Dalam sesebuah masyarakat. Betul, Azim? Ya. Okey, alhamdulillah. Ya. Jadi memang perlukan membantu. Kenapa dia nak sampaikan tentang membantu? Sebab dalam masyarakat kita, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Betul. Kalau kita kena COVID, orang yang sebelah kita boleh tolong. Belikan makanan, menyediakan bantuan yang perlu dan sebagainya. Boleh menjaga kita. So, pantun ni menyampaikan tu. Jadi, kita pun boleh beli pandangan. So, apa pandangan Amanina tentang amalan bantu-membantu? Amanina. Sangat penting. Kenapa sangat penting, Amanina? Penting sebab kalau orang tak tolong, kita susah. Orang tak tolong, nanti dia susah. Iya, sebab kita dalam hidup jiran, kita kena kenal jiran kita. Kalau kita tak kenal, jadi tolong-menolong sangat penting. Jadi apa yang perlu kita beri pandangan adalah amalan tolong-menolong sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Betul? Setuju? Okey? Setuju. Jadi itu yang kita boleh bagi pandangan. Itu pandangan kita. Terpulanglah. Ada pandangan lain? Iman nak bagi pandangan? Atau Adam? Nak cuba? Faizal. Tak dengar suara Faizal tadi. Silakan Faizal. Faizal ni bagus juga ni. Belajar yang baik. Silakan Faizal. Ya. Pandangan kita tolong-menolong ya. Ya, saya. Saya amat penting kerana ia boleh membantu kita dalam kehidupan. Kalau kita susah, nanti orang lain boleh tolong kita. Nanti dia susah pula, kita boleh tolong dia pula. Alhamdulillah. Aha. Betul, Fazal. Terima kasih. So, bagus, Fazal. Jadi, puisi ini telah menjelaskan kepada pelajar-pelajar saya dan pelajar-pelajar dan kepada kita semua bahawa perlu memupuk semangat tolong-menolong. Jadi, kita sokong dan kita boleh kritik puisi ini dalam bentuk memberi pandangan bahawa memang amalan tolong-menolong sangat baik dalam kehidupan. Okey? So, kita catat dekat situ. Amalan tolong-menolong sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi, macam mana kita nak huraikan? Kita huraikan. Siapa boleh tolong?
Saya rasa Faizal sebenarnya dah menjawab tadi. Yeah. Jadi amalan tolong-menolong sangat penting dalam masyarakat kerana boleh mantu-membantu dan menjaga kepentingan masyarakat di masa-masa kesusahan dan sebagainya. Betul. Jadi nampak. Jadi saya harap semua belajar cuba teknik ini kerana dapat membantu kita fahamkan konsep ataupun apa yang cuba disampaikan teks atau puisi ini. Kemudian kita bagi pandangan kita dan akhirnya kita bantu dengan huraian kita untuk menyokong jawapan kita. InsyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah. Cikgu, saya ada soalan. Sila kawan ni. Untuk pantun sebegini, mungkin ada mereka yang ialah kurang mahir untuk mencari kunci di situ. Jadi untuk dalam ni, di mana kunci dia nak kena tengok tu? Okey, Iman. Pantun kena ada apa, Iman? Dua kan? Satu dipanggil pembayang dan satu lagi? Mak? Maksud. Maksud. Okey, so okey, terima kasih Iman. Tak apa Iman, jangan takut Iman. Okey, so kita tengok pada maksud sebenarnya. Maksud menyampaikan atau menjelaskan tentang sesuatu isu yang nak dibawa dalam puisi pantun. Alright. Okey. Okey, kemudian yang ni ialah sajak. Sajak. Okey, tapi sajak ni telah dipendekkan, diringkaskan. Kita ambil baris sahaja. Okey, semua tengok apa sajak ni nak sampaikan. Ha, ni memang menarik ni. Lidah anakku berbelang-belang, menyusun madah bercabang-cabang. Teduh budi bahasa tiada lagi terasa, ditawan terik mentari langit terbuka, lidah anakku berbelang-belang. Saya tak boleh nak tunjuk lidah saya hari ni. So hari ni saya pakai mat. Ha, cuba Faizal, Adam tunjuk lidah Azam. Adam. Macam mana lidah berbelang-belang? Tak belang sebenarnya. Okey, lidah berbelang ni maksudnya ialah tentang sikap anak muda kita yang bercakap melupakan bahasa Melayu. Okey, jadi dia mengkritik sikitlah. Okey, dia macam menyindirlah pandangan bahawa anak-anak muda sekarang ni bercakap satu bentuk yang melupakan bahasa Melayu secara betul lah. Maksudnya bercampur-campur bahasa. Ya, okey, betul ni. Jadi sekarang ni dia nak menyusun bahawa kita perlu berbudi bahasa. Yeah. Okey. So siapa yang belum jawab? Madiha. Madiha. Ya. Apa yang cuba disampaikan dalam sajak ni, Madiha? Pilih satu yang awak rasa sesuai. Okey, mana satu? Apa isu dia? Okey, Madiha. Ada, Madiha. Dapat tengok tak puisi? Okey. Dapat Madiha. Tak, Madiha? Jawab dengan pantas. Tak dapat tengok puisi. Apa isu dia supaya kita berbudi? Budi bahasa. Yes. Kenapa budi bahasa, Madiha? Ha, tu nak tanya dulu. Kenapa perlu cakap budi bahasa? Kenapa kena jaga? Untuk orang menghormati. Ya, betul. Okay, sebenarnya menghormati dan inilah lambang budaya Melayu. Betul tak? Jadi sekarang ni, budi bahasa dalam teks ini adalah satu benda yang kita boleh kritik. Kita boleh beri saranan. So, apa cadangan? Okey, kita dengar daripada siapa? Cadangan. Faizal. Apa cadangan Faizal tentang budi bahasa? Kena kurang ajar, kena budi bahasa. Sebagai manusia. Cadangan. Ya, saya. Saya rasa cadangannya adalah kita perlu dididik daripada muda sampai ketua untuk bercakap bahasa dengan elok dan menghormati orang waktu kita bercakap dengan orang lebih tua pada kita. Okey, nampak tak? Ini adalah satu common sense atau benda yang biasa. Betul. Daripada puisi yang disampaikan oleh pengarang, pengarang-pengarang ni pun biasa saja. Dia nampak isu ni kena jaga bahasa sebab penting. Betul. Sekarang ni isu dalam Facebook one ni kan. Jabatan. Di mana-mana sahaja cikgu. Saya pun nak cakap pun takut sebenarnya. Lagi saya terlepas cakap pula. Jadi budi bahasa tu penting supaya dapat menunjukkan maruah bangsa, maruah diri sendiri sebenarnya. Betul. Jadi kita boleh bagi saranan. Macam Faizal kata tadi, betul Faizal. Budi bahasa perlu dijaga supaya tidak dipandang hina oleh orang lain ataupun kita dipandang tinggi, pandang mulia oleh orang lain. Yeah. Kita memberikan saranan dekat situ. Cadangan. Kita memberikan cadangan berdasarkan puisi. Huraian dia macam mana? Ha, jadi huraian dia semua kita bagi tahu bahawa sikap berbudi bahasa sangat penting dalam masyarakat sebagai seorang manusia supaya dapat menjamin kualiti diri, menjadi seorang yang baik dan sebagainya bergantung kepada pemikiran pelajar nanti. Betul. Okey, nampak? Dan jadi dia
daripada teks, turun kepada soalan, pergi kepada jawapan, kita huraikan. Betul cikgu, dah paling senang ingat je lirik lagu kebangsaan kita. Budi bahasa budaya kita. Ni kena panggil Wani jadi cikgu sastra ni banyak. Itu kita kaitkan sebenarnya Wani. Jadi benda yang kita belajar dalam sastra ni adalah daripada diri, keluarkan sahaja. Jangan takut. Sebab betul, isu dia adalah isu setempat. Isu nama masyarakat pun kritikan. Kita bebas untuk memberikan kritikan yang baik. Terkawal. Masih lagi terkawal. Jangan jangan melampau. Okey, next. Okey, pelajar sekalian. Ha, ini cerita drama Mat Piah. Seorang mabuk dan seorang lagi gila. Pesakit mental. Tapi boleh cerita pasal negara. Okey. Hazim, cuba tengok drama ni Hazim. Apa dia nak sampaikan Hazim? Drama namanya Mat Piah dan Mr. Blackway. Ya, betul. Drama Mat Piah dan Mr. Blackway. Hazim? Okey, Hazim terus menghilangkan diri dia. Oh, ya, ada Hazim. Okay. Apa isu dekat sini, Hazim? Ya, petikan. Dia gigih mencari rezeki dalam kehidupan. Yes. Terima kasih, Agus. Bagus, okey? Sebab ada perkataan rezeki dekat situ ni. Okey? Tak ada rezeki nampaknya aku hari ini. Sehari suntuk kayuh sampai cekang urat betis. Tak dapat sekupang pun. Nasib, nasib. Cerita ni berlaku di Pening, Padang Kota. Cerita yang real. Jadi, pukul 3 pagi, Mat Piah sedang mengayuh beca mencari pelanggan. Okay, jadi, kita nampak seorang yang lelaki yang mengayuh beca pukul 3 pagi. Memang jelas gigih mencari rezeki. Betul. Boleh tak kita sanjung, kita angkat, kita hormat seorang lelaki yang menarik beca pukul 3 pagi masih mencari rezeki? Boleh. Sepatutnya kena, cikgu. Itu kegigihan dia. Kegigihan tadi Hazim kata apa? Kegigihan dalam mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan. Jadi memang pengarang cuba sampaikan. Dia ni adalah bekas sakit mental. Okay? Jadi semua orang, rakan-rakan saya pun, kakak-kakak guru, semua murid dah baca cerita ni, faham. Sakit mental pukul 3 pagi, kayu beca. Jadi dia menunjukkan watak itu sendiri seorang yang gigih. Jadi kita katakan kegigihan dalam kehidupan untuk meneruskan kehidupan. Betul. Kegigihan mencari rezeki dalam kehidupan. Okay? So, apa huraian dia? Hazim, huraikan sikit Hazim. Bantu saya Hazim. Orang yang gigih, kehidupannya akan menjadi senang kemudian hari. InsyaAllah. Jadi kita nampak bahawa bila kita gigih, akhirnya kita akan berjaya dalam kehidupan kita. Terima kasih Hazim. So, ada caralah untuk kita, memang saya dengan Hazim ni memang selalu berinteraksi begini. Jadi, dah nampak. Betul. Bahawa dia boleh dapat bahawa daripada cerita, dia boleh keluarkan cerita tu untuk menjadi satu huraian yang penting. Jadi, nampak dekat situ pada pelajar-pelajar dan rakan-rakan guru semua, jangan takut. Jadi, kita cuma ambil peristiwa yang ada, kita keluarkan dan kita bagi je pandangan kita. Okey. Kita ada masa lagi sikit. Yang ni soalan yang terakhir. Okey. Rasa saya kita boleh habiskan soalan ni. Okey. Apa peristiwa yang berlaku dekat sini pula? Ini peristiwa alam sekitar. Boleh tengok. Okey, Madiha. Apa isu yang dibawa dalam cerita ni, Madiha? Isu... Wadi pun boleh baca. Isu tentang alam sekitar. So, apa yang pendapat Madiha tentang alam sekitar sekarang? Kena dijaga. Kenapa? Habiskan. Ada satu, bagi jawapan yang panjang, Madiha. Kenapa kena jaga? Kena jaga sebab untuk masa akan datang. Alhamdulillah, betul. Cerita bukanlah milik kita. Kita mewarisi untuk masa depan atau masa akan datang. So dekat sini dia beritahu bahawa nenek moyang kau Lin tidak pernah menyakiti kami. Sebenarnya yang bercakap ni adalah batu karang. Dia bercakap kepada manusia. Lin nama dia. Lin. Jaga nenek moyang tidak pernah buang sampah. Betul. So kita kena menjaga alam sekitar. So kita boleh bagi. Apa kita nak bagi? Kalau kita bagi saranan, mencadangkan alam sekitar macam Madiah kata tadi. Alam sekitar perlulah dijaga supaya dapat diwarisi oleh generasi masa akan generasi akan datang. Mereka pun nak tengok keindahan Pulau Perhentian, Langkawi dan sebagainya. Tak sabar sebenarnya saya pun nak pergi bercuti. Ya, semua tak sabar cikgu. Kan? Penat dah kita duduk saja, okey? Dan kita boleh juga bagi pandangan. Orang yang buang sampah. Okey, Faizal, apa pandangan awak tentang manusia yang suka buang sampah? Pandangan saya tentang orang yang suka buang sampah ni adalah masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Ya, betul. Terima kasih, Faizal. Wow, tegas jawapannya, cikgu. Faizal ni memang tegas sikit. Badan dia kecil je. Okey, tapi jadi kita boleh buat pandangan. Okey, buang sampah adalah sikap menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Kita bagi pandangan kita berdasarkan teks. So, tak ada masalah.
Okey. Yeah. Apakah apa yang kita boleh puji tentang nenek moyang kita Amanina? Amanina? Dia rasa tanggungjawab. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Okey. Mm-hmm. Okey, Amanina, satu lagi Amanina. Kenapa orang dulu bertanggungjawab, orang sekarang tak, tidak bertanggungjawab Amanina? Sebab depa fikir. Oh, sebab dulu. Depa fikir apa Amanina? Depa. Depa fikir apa Amanina? Ambil sampah kat sekolah buang. Nampak tong sampah pun tak buang dalam tong. Dia buang kat tepi tong. Pasal apa Amanina? Okey. No. Okey. Itu bukti dia dekat sini sekarang ni bahawa perbezaan masyarakat dulu dan sekarang. Jelas dapat, mereka dapat lihat. Kita pun sebenarnya kita dapat lihat. Pelajar-pelajar sendiri dia faham. Betul. Orang dulu nampak kepentingan alam sekitar. Orang sekarang ni saya tak pasti kenapa. Lebih menampak keuntungannya, cikgu. Itu pula saya tak berani nak tengok. Tapi insyaAllah betul lah tu. Kan sikap tamak kita. Kita nak akuarium. Kita nak akuarium dalam tu ada batu karang, ada ikan Nemo, ikan Jaws kita nak bubul. Kalau bubul tak boleh nak letak akuarium kita. Okay? Tapi sebenarnya hidupan, habitat dia adalah dalam laut. Kita buat ambil, buat apa sebenarnya? Tak perlu pun. Yes. Itu yang berlaku sekarang dalam masyarakat. Jelas sebenarnya sastra ni sangat dekat dengan kita, kehidupan kita sebenarnya. Ya, jadi telah banyak yang cikgu kongsikan bersama dengan kita dan ada lagi banyak kita ingin tanya cikgu lepas ni. Mana tahu ada lagi soalan daripada anak murid cikgu yang mereka mungkin nak tanya mengenai cara untuk dapatkan A plus ni untuk sastra ni. Tak lama lagi. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Hizam dari Sekolah SMK Sanglang Perlis dan bersama dengan kita 6 anak murid Cikgu Hizam hari ini. Okey Cikgu, di segmen terakhir ni tadi kita dah banyak buat soalan bersama dengan mereka, kita tanya, mereka jawab dan rata-rata mereka memahami sebenarnya ini dipanggil apa Cikgu? Konsep sastra itu ke? Ya, yang Cikgu kata nak kena kuasai tu? Ya, inilah konsep kritikan yang konsep baru yang diperkenalkan. Nampaknya anak murid cikgu pun dah faham sebenarnya konsep-konsep sastra ni. Jadi untuk sekarang ni kita masih ada lagi masa untuk bersama dengan cikgu. Jadi apa yang ingin cikgu fokuskan sekarang ini? Okey, sekarang ni cuba kita tanya balik Faizal. So Faizal, apa pandangan Faizal tentang subjek kritik ataupun tajuk kritikan ni? Sedikit Faizal. Senang saya. Ya. Senang atau susah? Kalau ikut pandangan saya, dia memang senang sebab apa, kita boleh nampak daripada betul-betul depan mata kita yang apa sastra ni. Okey. So boleh lah nanti ya. Okey. Adam, boleh bari pandangan sikit Azam, Adam? Tak lama tak dengar suara Adam. Rindu kat Adam sebenarnya ni. Adam, pengawas apa sekolah ke? Ya. Pengawas. Ya, apa pandangan Adam tentang kritikan tajuk ni? Dekat sekolah saya panggil membawang. Membawang. Yeah. Okey. So okey Adam? Okey. Pada pandangan saya, kritikan ni dia macam saya nak cakap sesuatu tu kat orang yang benda yang buat. Okey, tapi kita bercakap dalam keadaan yang terkawal. Betul tak Adam? Okey, macam mana saya buat di sekolah dengan Adam sebenarnya? So saya dudukkan dia dua orang dengan kawan dia. So kawan dia burukkan kawan dia, dia burukkan kawan dia. Keluar macam-macam ni. Yeah. Tapi saya kata kawal balik. So kritikan mesti terkawal. Terkawal. Tapi kalau di sekolah tu memang dia cerita yang tak terkawal lah. Dia lepas semua tu. Dia lepas semua perasaan. Tapi saya kawal balik lah lepas tu. Okay? Betul tak? Kita pernah buat dalam kelas macam tu. Saya suruh kawan dia menyanyi. Kritik. Dia betul-betul dia bahan pun ni. Jadi benda ni kena kawalan. Okay. So saya ulang balik. Sebenarnya apa yang akan berlaku pada hari ni lah pelajar sekalian. Daripada bahan-bahan yang ada dalam sastra, kalau kita tengok, kita boleh sediakan bentuk nota yang macam-macam. Nota-nota berwarna, kita bantu pelajar-pelajar kita. Kita boleh letakkan beberapa ni supaya pelajar kita mudah faham konsep. Tadi soalan Wani, macam mana kita nak bantu pelajar kita PDBR? Saya buatlah macam-macam mana pun. Sekali kita putus state, kita sediakan dengan warna, dengan cantik, dengan lukisan dan sebagainya. Kita letakkan kepada pelajar kita. Bacalah. Okey. Dan kemudian untuk memahami kritikan ni balik, tadi macam anak murid saya kata tadi bahawa
kita membaca dan memahami peristiwa dalam teks karya. Mhm. Okey. Diorang didedahkan dengan macam-macam cerita. Kisah ahli politik. Mhm. Pun ada dalam teks. Okey. Yeah. Kemudian kisah seorang pelajar yang mencari Tuhan pun ada. Sampaikan dia sanggup tinggalkan negara dia pergi cari sampai ke luar negara. Mhm. Okey, kisah apa lagi? Kisah seorang artis. Ha, ada seorang, tak maaf saya sempat sebut. Yeah. Seorang artis yang menyanyi, penyanyi rock. Pakai dulu zaman saya dululah dengan seluar jin koyak-koyak, tapi dikritik oleh kawannya bahawa dia seolah-olah bertelanjang. Mhm. Memang menarik cerita tu. Okey, kisah tentang seorang lelaki tua tanam pokok hutan. Tanam pokok hutan yang ada dalam hutan. Orang kampung kata dia gila. Ha, jadi kami dalam kelas pun kami berpandangan bahawa sebenarnya memang dia gila. Tapi sebenarnya dia cuba membangkitkan bahawa walau orang bijak, dia akan berjaya dalam hidup. Betul. Orang tak tanam pokok durian masa tu, dia tanam pokok jati, pokok merbau dan sebagainya. Yeah. Okay? Kemudian ada juga kisah tentang satu lagi, bagaimana seorang sikap dalam keluarga bahawa bila kita ada mak dan ayah, kita tinggalkan. Okay? Sehinggakan ayah dia teringin nak makan gulai semilang. Jadi abang dan kakak dia tak dapat sediakan. Cuma adik dia dapat sediakan. Adik dia seorang doktor. Ya. Sanggup tak kahwin? Ha, yang ni memberi satu pemikiran. Sanggup tak nanti? Amanina tak mau kahwin? Madiha, sanggup nanti dah bercinta tak mau kahwin? Ha, yang ni kita cuba fikirkan. Bagaimana dia nak? Jadi kita kena fahamkan. Begitu juga dengan pantun, dengan sajak. Kita ada sajak alam sekitar. Kita ada sajak persahabatan, kita ada sajak putus cinta, kita ada sajak ketuhanan, kita ada sajak pasal pokok dan sebagainya. Jadi memang yang pertama, cuba faham dan memahami peristiwa dalam karya. Kalau bincang dengan saya, memang saya suruh baca teks. Jadi baca teks, bacalah buku teks, baru kita dapat apa yang cuba disampaikan. Kita nak kenal pengarang. Betul. Kita keluarkanlah dengan bentuk macam mana pun. Terpulanglah dengan bentuk lukisan mural dan sebagainya. Okay. Dan yang kedua, kita beri kritikan yang sesuai. Kalau kita pergi kepada subjek ataupun tajuk-tajuk lain pun sama juga. Kita bagi kepada pelajar-pelajar kita ataupun dalam kelas kita buat macam mana kita nak cari isi. Okey? Ha, yeah. Jadi sebenarnya dalam konteks ni PDPR ni mungkin ganggu sikit lah. Sebab kita tak boleh bincang secara live. Secara bersemuka. Ya. Dia tak dapat nak melahirkan sebenarnya perasaan dia. Betul. Kita banyak melahirkan perasaan dalam sastera ni. Betul. Dia boleh cakap apa saja. Okey? Tapi PDPR mungkin kurang sikit, mungkin akan gangguan sikit lah. Tapi boleh lah. Boleh berlaku dengan cara yang lain. Kita cuba cari alternatif. Okay? Kemudian kita akan sentiasa berbincang. Kenapa macam tadi saya buat? Kenapa dia merasakan pandangan dia begitu? Kenapa orang dulu-dulu sayang alam sekitar, orang sekarang tak sayang? Dia tak nampak sebenarnya alam sekitar. Dia kata dia punya. Tuh, anak-anak dia besok. Okay? Sebab tu kalau saya pernah tanya, pernah kan kita bawa ke, saya rasa pernah bawa ke kebun di sekolah, bunga raya pun tak pun nak kenal. Bunga raya? Faham? So jadi isu dekat situ. Okay? So kita boleh pindahkan daripada teks dan kemudian kita jadikan satu huraian yang lengkap. Jadi dalam sastra ni bila kita dah baca, kita dah faham, kita dah bincang, kita buatlah satu keputusan apa yang hendak disampaikan dalam karya itu. Dan kita hasilkan untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Ya, untuk subjek hari ini kita telah sama-sama belajar tentang kritikan sastra, puisi dan prosa. Ya. Tapi cikgu, ini selinganlah di belakang cikgu tu saya nampak ada satu banner dan di situ mengatakan ada banyak juga jenis sastra sebenarnya, sastra epik, sastra panji, sastra hikayat. Ada tiga di situ. Apa perbezaan secara ringkasnya perbezaan tiga-tiga tu cikgu? Okey. So sastra tadi terbahagi kepada dua sebenarnya, puisi dan prosa. Aha. Sastra yang ni adalah sastra prosa tradisional. Prosa tradisional. Okey, jadi cerita-cerita ni daripada sejarah hikayat karya agung seperti sejarah Melayu dan juga cerita-cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ya. Yeah. Jadi epik adalah cerita yang berkaitan dengan kepahlawanan, iaitu Hang Tuah. Dan juga pahlawan-pahlawan lain yang ada dalam karya sastra Melayu. Yeah. So, pelajar-pelajar macam ni dididahkan sama ada Hang Tuah ni hebat tak hebat. Jadi kena fikirkan nantilah. Jadi bila dia belajar nanti dia akan dapati memang hebatlah. Okey. Okay? Kalau sastra sastra Panji pula ialah kait-kait yang berkaitan dengan raja-raja Jawa. Kita ada Puteri Gunung Ledang masa tu, kemudian ada satu peristiwa saya lupa nama dia. Jadi puteri itu datang ke hubungan antara tanah Melayu dengan tanah Jawa ni. Kita rumpun. Ha, so minta maaf, dia rumpun. Yeah. Jadi kita ada cerita raja Jawa, raja-raja dulu-dulu. Dan yang satu ialah cerita hikayat. Hikayat, ialah cerita-cerita yang dihasilkan untuk rakyat. Jadi kalau di Perlis ataupun di Kedah ni sewaktu habis musim menuai,
Mereka akan berhibur dengan bercerita lah. Dengan awang selampiknya, tok batilnya. Jadi dengan awang belanganya. Duduk sambil bercerita. Jadi orang dulu hanya menghayati. Dia berhibur. Dia seronok dengan cerita-cerita ni. Dengan bentuk wayang kulit. Betul. Cerita-cerita atau lagu-lagu rakyat. Tapi yang sekarang ni kita nak menghayati, kita kena kritik. Jadi ini yang cuba disampaikan dan ini yang dipelajari oleh pelajar-pelajar sekarang. Okey, baik. Itu ada jenis-jenis sastra yang berbeza-beza. Tapi ada dua lah sebenarnya, puisi dan prosa. Jadi Wani nak tanya ni, anak murid atas talian ni, anda lebih suka puisi ke atau prosa tradisional? Kalau buat sastra. Kita nak tanya Faizal lah. Faizal suka puisi ke prosa? Mana lebih senang bagi Faizal? Puisi. Puisi. Faizal? Puisi. Suka puisi. Suka puisi. Eh? Yang lain suka puisi juga ke? Ataupun ada yang suka mengkaji ataupun apa orang kata meneliti prosa tradisional? Ada tak yang suka prosa? Maksudnya yang lebih suka prosa daripada puisi? Ya, cerita-cerita novel, cerpen, drama. Madiha suka pantun. Madiha ni kami pernah buat satu persembahan. Maksudnya kita lagukan pantun. Saya kata, betul tak Madiha? Madiha ingat lagi lagu Madiha? Tak ingat rasanya. Wow. Hebat, betul tak Madiha? Madiha. Kan? Kita pernah lagukan pantun dan sebagainya dalam dalam studio kecil lah. Kita buat khas untuk diorang. Jadi kita lagukan pantun tu supaya lebih menghayati dan memahami. Ya. Okey. Nampaknya tadi Wani tanya soalan tu puisi ke prosa, rata-rata mereka sukakan puisi. Sebab ia lebih, apa orang kata, mungkin lebih mudah difahami. Cikgu. Lebih dekat dengan, sebenarnya sama lebih dengan lirik lagu kan. Kadang-kadang dia nyanyikan puisi-puisi tu. Macam pantun juga boleh dinyanyikan. Betul. Sebenarnya cikgu, puisi tu ada yang kata lagu pun diambil daripada lirik puisi. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk kita faham lah sebenarnya di sini. Betul. Dan oleh itu kita dah sama-sama habis untuk tajuk kita hari ini, kritikan sastra puisi dan prosa. Jadi mungkin cikgu ada apa orang kata nak membuat rumusan, buat rumusan secara ringkas untuk mereka yang sedang menyaksikan dan boleh beri kata-kata semangat untuk mereka yang mungkin rasa sastra ni agak susah untuk mereka faham sebenarnya. Silakan cikgu. Terima kasih Fania. Terima kasih kepada pelajar-pelajar sekalian. Pelajar-pelajar satu Malaysia sekarang, yang pertama ialah baca. Saya rasa kali pertama kita saya jumpa dengan Wani pun saya kata yang benda yang sama. Kena baca. Kita tak boleh lupa ialah budaya membaca amalan mulia. Kita akan faham, kita akan berjaya dalam peperiksaan. Yang kedua ialah kita bila buat sesuatu, kita jangan nampak susah. PDPR susah, tak ada susah pun. Ramai yang boleh skor dengan cemerlang. Betul. Okay? Sebab yang cemerlang tu adalah bergantung pada diri kita sendiri. Okay? Dan yang ketiga, kita jaga diri kita. Walaupun dekat mana kita berada. COVID pun kita kena jaga, tak ada COVID pun kita kena jaga. Kita tak boleh melakukan sewenang-wenangnya. Berdasarkan kita bincang tadi pun, jangan kritik sewenang-wenangnya. Sambil dengan perasaan yang tak ada rasa belas kasihan, kita cakap apa sahaja. Kita tulis apa sahaja di mana sahaja. Betul. Saya juga suka menulis sajak, walaupun hari ini saya tak dapat tunjukkan. Jadi sajak saya lebih kepada perasaan saya. Itu sahaja. Wah, okay, jadi sebenarnya antara perasaan saya, saya terpaksa meninggalkan mereka lepas ni sebenarnya. Jadi ini sebenarnya pun sangat terakhir. Sebab saya mungkin tak berjumpa dengan pelajar-pelajar saya dah. Sebab saya akan PDPR dilanjutkan sampai bulan Julai. Jadi secara rasminya saya akan berpindah daripada negeri Perlis. Jadi sebenarnya rindu sebenarnya. Alah, nak nangis pula. Saya rindu pelajar-pelajar saya tu. Alhamdulillah. Tapi fokus. Okay, tidak ada benda yang mustahil dalam dunia. Kalau kita tengok ramai pelajar-pelajar atau manusia-manusia yang kurang atau yang istimewa, okay, masih lagi boleh berjaya dalam kehidupan. So, nak tak nak, kita kena hadapi. COVID ke, apa ke, kita kena hadapi. Yakinkan diri kita, ingat Tuhan lah. Ya, betul. Percaya kepada Tuhan. InsyaAllah kita akan berjaya. Rakyat Malaysia, kita akan berjaya insyaAllah. Kita akan berjaya juga dalam SPM insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia kata-kata yang diberikan oleh Cikgu Hizam. Dan mungkin buat kali terakhir ini kita nak mendengar mungkin wakil daripada anak murid Cikgu seorang ke untuk memberikan kata-kata terakhir untuk Cikgu Hizam. Orang kata ni ucapan terima kasihlah sepanjang apa orang kata pengkhidmatan Cikgu. Ada tak sesiapa nak cakap sesuatu Faizal, untuk Cikgu? Bila Faizal? Faizal, cikgu pilih awak ni untuk wakilkan semua pelajar hari ini. Aktif ni. Silakan, bagi ucapan anda. Saya wakil semua pelajar ni yang
Malaysia oleh Cik Meja. Ini mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Meja kerana mengajar saya dalam pembelajaran beliau sementara. Ya, itu dia. Faizal telah mewakili semua pelajar di atas talian dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang Perlis dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Arau Perlis. Mungkin di sini ada 6 anak murid. Tak tahu satu sekolah sedang menyaksikan sekarang ini. Menyaksikan Cikgu Hizam mengajar sastra untuk hari ini. Jadi untuk mengakhiri hari yang sangat bermakna untuk Cikgu Hizam ini, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Muhammad Hizam bin Abdullah selaku Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif dari SMK Sanglang Perlis. Sama-sama kita doakan kejayaan Cikgu. Dan kita doakan juga kejayaan semua anak murid yang akan mengambil subjek KMK ini untuk SPM akan datang. Dan Wani doakan all the best kepada anda semua. Jadi sekian sajalah untuk subjek kita hari ini. Dari saya Wani Keri dan juga Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Nur Azlina binti Isa, ibu kepada Nurul Iman Najihah binti Ahmad Tamizi. Saya berharap anak saya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan nanti dan semua subjek, terutama sekali subjek sastra. Nama saya Sharifah Fahar binti Syed Abbas, ibu kepada Hazim Azri. Harapan saya pada anak saya iaitu calon SPM 2021 ialah teruskan berusaha dengan gigih. Selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga terus diberi kesihatan yang baik dan beroleh kejayaan cemerlang dalam SPM 2021.